perkembangan tersebut. Penjara bukan tempat menghukum semata-mata, sebaliknya berfungsi sebagai tempat pemulihan banduan. Justru stigma masyarakat harus diubah. Berikut antara fokus laporan dari JAKIM di Kompleks Islam Putrajaya. Kita terus saja bersama Ahnaf Abu Bakar di sana. Silakan Ahnaf. Ya Syuhaidah. Penjara sebenarnya bukan lagi tempat menghukum pesalah semata-mata. Sebaliknya, program pemulihan dan pemasyarakatan memberi impak positif terhadap penghijrahan rohani mereka. Wartawan Hazmin Hamzah mendekati seorang bekas banduan yang kini menjadi penceramah bebas berkongsi pengalaman titik hitam di dalam hidupnya. Firdaus Ramlan pernah bergelar seorang magistrat sebelum beliau dihukum penjara 3 tahun pada 2012. Kesalahannya meminta dan menerima suapan bernilai RM3,000. Tidak pernah membayangkan profesinya sebagai magistrat hancur begitu sahaja bila menjalani hari-hari di sel penjara dengan penuh keinsafan. Hakikat dan realitinya, apabila seseorang bersalah telah dijatuhkan hukuman di peringkat mahkamah, dimasukkan ke dalam penjara, dia bukan sekadar menjalani hukuman semata-mata, tapi yakin dan sesungguhnya percaya dengan saya bahawasanya pihak penjara telah memberikan ruang yang cukup dan juga pelbagai aktiviti yang cukup untuk mempersiapkan seseorang banduan itu untuk menempuh kehidupan selepas dibebaskan. Stigma masyarakat terhadap penjara sebagai tempat menghukum perlu diubah. Pengarah Bahagian Pengurusan Banduan, Tuan Kadir Rais memberitahu, bermula tahun 2004, Jabatan Penjara Malaysia telah melaksanakan program pemulihan secara sistematik dan bersepadu. Setiap penghuni yang masuk akan dipulihkan dalam 3 fasa. Fasa 1, orientasi dan disiplin. Fasa 2, kerohanian dan jati diri. Dan fasa 3, kemahiran dan vokasional. Stigma masyarakat ini masih tinggi. Apabila disebut bekas banduan, stigma itu masih tinggi. Mereka tak boleh nak terima. Tetapi kami berusahalah dengan apa yang ada untuk memastikan stigma itu berkurangan. Dan banduan juga ada jati diri. Ada kekuatan untuk berhadapan dengan masyarakat selepas dia dibebaskan nanti. Tambah beliau, setelah tamat kesemua fasa, banduan yang terpilih akan menjalani program di luar penjara melibatkan sistem parol yang diwujudkan sejak 2008. Keberkesanan program telah dibuktikan dengan kadar berulang balik ke penjara kini tidak sampai 1%. Tiada siapa yang pernah lari daripada kesilapan apabila dijatuhkan hukuman. Insaf atau tidak, semuanya bergantung kepada diri masing-masing. Masyarakat juga harus memainkan peranan untuk memberi peluang kedua kepada golongan ini tanpa prejudis. Hazmin Hamzah, laporan JAKIM untuk RTM. Kewujudan rumah-rumah perlindungan bagi gadis-gadis hamil luar nikah bukanlah untuk menyokong dosa yang dilakukan oleh mereka. Sebaliknya berperanan sebagai pusat bimbingan rohani untuk memulihkan gadis yang tersasar. Namun, sehingga bila perlu mengharapkan rumah perlindungan, sedangkan kesedaran semua pihak dan didikan dalam keluarga boleh ditingkatkan. Ikuti laporan wartawan Fazrin Zahardin. Gadis bawah umur terperangkap dengan kehamilan luar nikah. Takut dibuang keluarga, malu ditomah masyarakat, bimbang masa depan terjejas. Apa yang boleh dilakukan? Cara mudah, gugurkan kandungan atau buang saja bayi itu. Selain itu, tiada jalan lain, dia buntu. Adakah tempat untuk mengadu? Tindakan menghukum mereka yang terlanjur akan menambah tekanan, malah lebih membimbangkan, bakal membawa kepada peningkatan kes-kes pembuangan bayi. Keterlanjuran sememangnya mendatangkan aib yang besar kepada keluarga. Ada segelintir ibu bapa yang hilang pertimbangan dan mengambil tindakan luar batasan demi menutup aib. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Rumah Perlindungan Raudatus Sakinah, Rosmawati Zainal, kebanyakan ibu bapa boleh memaafkan kesilapan anak namun tidak sanggup menerima bakal cucu yang tidak sah taraf.
anak-anak kita kena ingat ni, anak-anak tak matang macam orang dewasa. So orang dewasa dah yang lebih kena memainkan peranannya yang penting untuk tumbesaran dan pendidikan anak-anak ni. So nombor satu kena ingat, anak-anak yang lahir di rumah ini anak kita. Tapi anak-anak yang lahir di luar, daripada mak ayah yang lain pun tetap juga anak-anak kita. So sebenarnya orang dewasa semua kena memainkan peranan sebagai ahli masyarakat. Bukan tu je, bahkan menjadi ibu bapa kepada semua anak-anak remaja. Sangat diperlukan dewasa ini. Beliau turut mengingatkan ibu bapa untuk sentiasa waras dalam membuat pertimbangan sewajarnya. Menghukum bukan penyelesaian terbaik, bahkan boleh menjadikan anak-anak bertindak di luar batasan agama, malah perundangan. Berlandaskan nilai kemanusiaan, individu terlibat boleh hadir ke pusat perlindungan dan bimbingan sedia untuk kehidupan lebih terjamin. Tahun 2020 ni kita boleh kurangkan rumah-rumah perlindungan sebab kita rasa kesedaran perlu lebih diberikan secara drastiklah kepada anak-anak ni. Tapi sebenarnya teknologi semakin canggih dan ada je aplikasi di dalam teknologi ni yang kita tak terkejar. So Umi nampaklah kan, selagi masyarakat seperti kita yang sedar ni tak buat sesuatu untuk menyekat ataupun mengawal keadaan ni, anak-anak ni bakal runtuh akhlaknya. Kes pembuangan bayi akan lebih meningkat jika lemahnya tunjang agama dalam sesebuah keluarga. Dalam masa sama, kempen kesedaran dan perkhidmatan bantuan serta sokongan secara berterusan turut diperlukan. Didikan agama sangat penting dalam keluarga di era ini. Pergaulan anak-anak harus dibataskan. Biar dikata mengongkong, asalkan ibu bapa ambil peduli. Semua ini penting bagi mengelak penularan masalah sosial yang akhirnya menjadi zina. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Baiklah, bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri dengan banyak lagi paparan menarik dalam berita wilayah selepas ini.